apa ni kan, nervous, terkejut. Ya. Yeah. Penat. Tapi lepas makan elok lah. Abang tengok oh, ubat ni kecil je eh? Kecil je. Ubat ni kecil, ubat ni ubat jantung lah. Jantung. Sebab saya dapat sikit-sikit duit kan. Macam RM20, RM30 lepas terbelanja hari. Kalau saya tutup sehari, habis lah. Ha, itu je lah sebab tu saya buka hari. Oh, okey, faham. Maksudnya untuk duit belanja abang hari-hari. Doakan orang yang tengok video ni kita dipermudahkan urusan. Ya, kesihatan abang baik. Mudahkan urusan abang keluar masuk hospital nanti. InsyaAllah. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, sebuah requestan meluncur lagi di Instagram ya guys ya, dari FS Channel. Jadi di sini ada Abang Fahmi dan Abang Wan ya guys ya. Walau sakit jantung terpaksa buka hari-hari untuk dapat 20 sampai 30 duit belanja. Allahu akbar. RM20 sampai RM30 sehari. Kecil sangat ya guys ya. Kalau kita tengok tu kan, karena beliau mungkin sakit jantung juga, jadi tak boleh kerja yang keras-keras, kasar-kasar pun. Jadi kena slow macam tu. Dia dapat RM20 sampai RM30 pun dah okey kan. Allahu akbar. Ya Allah. Inilah gerakan yang perlu kita support ya guys ya, daripada FS Channel, dengan kita menonton, kita juga menyumbang untuk kemaslahatan orang-orang yang dibantu oleh FS Channel. Jadi di situ juga ada rekeningnya buat teman-teman semua berdonasi di Yayasan Maghfirah gitu kan. Jadi teman-teman bisa memberikan kemudahan-kemudahan pertolongan kepada orang-orang berniaga di Malaysia ini guys ya. Tanpa berlama-lama langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Alright. Okay, hai, assalamualaikum semua. So hari ni saya ada dekat Jalan Batok 6, Bukit Naga. Ada seorang abang tu tau. Okay, korang nampak tu. Dia ada jual sop buah fresh. Ni jalan dia. Ke sana tu kilang roti gardenia. Sop buah fresh, Abang Syed. Assalamualaikum bang. Hello bang. Abang jual apa ni? Jual sop buah. Sop buah macam mana tu bang? Dia ada campur buah ni, tak campur pun boleh. Kalau nak campur dua buah ni boleh. Ada kap kecil ni RM6, ini RM8. Yang ni RM6. Oh, yang RM8 ni yang paling besar ni. Oh. Boleh tak? Saya kira kecil tadi guys, ternyata besar. Buatkan saya yang kecil ni RM5. RM5. Ha. Okey, boleh. Dah lama dah abang niaga? Saya niaga start lepas PKP tu hari. Maksudnya saya kat dekat sini, saya buka bulan puasa tu hari. Sebelum ni saya niaga dekat jalan nak pergi Sri Muda. Tu barang hilang, dua kali barang hilang. Tertinggal kunci. Habis semua lah. Oh, ni apa sirap? Ha, ini resipi dia. Resipi dia? Ha, rasa dia. Semua abang prepare sendiri? Ha, semua sendiri. Macam mana tercetus jual benda ni bang? Ini abang saya yang ni. Oh, dia niaga ni juga? Dia sebelum ni dia niaga ni juga. Dia dekat Banting. Kira ada dua tempat ni? Kalau dia sekarang ni dia niaga sotong. Dia kalau macam bulan puasa dia buka lah kat bazar. Oh, susu cair ni terpanggil lah. Ya, susu cair. Abang duduk sini ya? Dia duduk sini, sewa sini. Kena nak balik solat sementara ni. Sebab saya tak sihat lagi. Yelah, tinggal je kan? Saya tinggal kejap je. Buah perikai. Buah mahal bang sekarang? Ni murah sikit lah. Tapi buah naga mah. Biasa ada buah naga. Kan buah naga tak boleh nak ambil mahal sangat. Memang harga RM6 ni mah? Daripada dulu? Ya, saya turun ke sikit. Sebab sini kawasan kampung kan. Maksudnya dulu berapa ringgit untuk kap ni? Kalau campur 3 buah RM7. Kalau kap besar RM10. Okay. Kalau campur 3 buah. So sekarang 2 buah je lah. 2 buah, 3 buah je lah. Kalau ada buah naga, saya ambil buah naga juga. Siapa yang tolong abang prepare? Abang buat semua? Buat sini-sini. Cuma kemah, meja ni ada saya tolong. Sebab saya tak boleh nak angkat berat kan. Ini pun sakit dia. Saya tak boleh sihat. Saya ada jantung. Kena pergi check up. Temu janji lah setiap bulan. Tahun depan baru saya pergi Serdang, hospital Serdang. Semua setiap bulan pergi check up lah. Hari Khamis ambil darah. Nampak menarik eh. Macam tu je abang ni buat. Dia kalau ada buah naga lagi cantik warna dia. Kalau abang saya dekat sana. Ini cuma dua buah ya, antara buah tembikai dan buah mangga ya. Buah dia ada ni, cheese. Oh, letak cheese. Boleh macam ada cheese. Cuma saya ni basic je lah. Basic je. Dia macam mana abang sakit jantung ni? Macam mana dia? Blok. Sumbat. Lama dah? 2 bulan 12. Baru bulan ni lah? Ni pelakit ni terkejut kan? Dia terkejut sikit. Oh, tak apa-apa. Relax. Tapi ada ubat. Ada ubat? Ada ubat. Bang, naik bang.
Kalau kenal baik ambil. Okey ya. Okey, terima kasih. Bye bang. Ni ya. Tak pernah rasa ini. Tak pernah elok ambil. Panas-panas ni sedap bang minum. Kak, air. Sinilah. Inilah. Bagi air percuma eh. Balik. Air free ke? Air free untuk dua orang. Okey, terima kasih. Saya tadi order 5, 4 kita dah bagi orang. Yang ni saya nak rasa. Dekat sini kalau korang beli, korang boleh terus minum kat belakang. Ada meja. Kacau dulu. Sebab dia ada layer dalam bawah ni. Dia ada sirap dia, susu. Okay. First kali kita rasa air dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Air ni kalau tengah-tengah hari, tengah panas kan. Air sedap. Memang layan lah minum. So kita rasa dia punya buah pula. Kalau ikutkan abang ni ada banyak buah. Tapi sebabkan harga buah mahal. Oh, nak beli tu mahal. Dia boleh sediakan air buah tembikai dengan buah mangga. Kita rasa tembikai. Kita rasa mangga pula. Sedapnya. Layan tu. Okay, korang yang duduk area Bukit Naga, datang ramai siapa abang ni. Duduk area Jalan Kebun ke Shah Alam. Yang pergi kilang gardenia tu, kerja kat kilang gardenia, mai lah dekat je sini. Sedap oh. Layan lah. Saya ingat kalau belum makan tengah hari, makan ni kenyang oh. Oh, okay. Saya layan minum dulu. Yang penting berbala-bala. Korang yang datang, terbaik. Padu sempoi. Makan macam mana bang? Tak boleh dah. Tak tak, maksud saya waktu bila abang kena makan ubat tu? Sakit dada makan. Sejak kali sakit dada? Apa simptom cerita abang sakit dada? Abang nervous dengan saya ke? Nervous je. Nervous? Allah Akbar. Okay. Nervous terkejut. Ya? Yeah. Penat. Tapi lepas makan elok lah. Abang tengok ubat ni kecil je eh? Yeah. Ubat ni kecil. Ubat ni ubat jantung lah. Jantung. Okay, korang yang datang, jangan terkejutkan abang ni. So, yang ni kos macam mana? Ke ni kerajaannya? Ni kerajaan. Dapat free lah yang ni. Nah. Bulan 5 tahun depan. So kalau kos tu IJN lah. RM5,000. IJN? Bukan? Sedang. Sekarang sedang. Dekat satu sumbat. Macam mana abang dapat tahu jantung mula-mula? Sakit dada macam ni lah. Sakit dada hilang. Sakit dada hilang. Oh, dia punya cinta. Lepas tu pergi check lah. Bila buat kerja, sakit dada lah. Selalu abang dapat jual berapa? Tak memang. RM100. RM100 kosnya dah RM50. Lebih kot. Susu buah lagi ni. Sekarang dah hujan lah. Cup je 10 cup tu je. 10 cup. Dapat pusing beli buah itu je. Beli buah, susu itu. Tapi kan, orang kalau pergi kedai abang ni kat sini ada meja semua. Nak apa lagi kan? Boleh try kat sini tu. Boleh duduk-duduk. Boleh minum dulu. Saya habis saya makan eh. Mai warga Shah Alam, warga Bukit Naga, Jalan Kebun apa semua yang berdekatan dengan siapa saya. Janji puas hati wah. Puas hati, insya-Allah puas hati. Okey. Allah bagi sedap. Okey, so saya minta abang ni buat lagi 45 cawan. Oh. Untuk kita bagi dekat orang. Yang mana yang sempat lah. Okey, adik ni. Makan sampai habis. Letak kat mana? Letak candle. Woi deh. Baik-baik tau. Keren lah. Bang, air bang. Bagi air free. Alright. Sedap dia bang. Panas-panas minum. Terima kasih banyak. Okay bang. Kak, air kak. Kak, air sedap ni kak. Kak. Cantik dia pusing. Air sedap kak. Bagi free. Air free. Sedap. Air free bang. Okay bang. Terima kasih bang. Okay. Ya. Sedap-sedap minum panas-panas. Okay. Asli begini. Ni panggil buah mangga apa bang? Saya paling mangga susu. Buah mangga. Dia macam manis-manis kan? Rasa dia. Manis betul mangga susu. Itu skill lu. Berskill lu jangan main eh. Janji tak tumpah ya. Janji tak tumpah. Ha tengok. Ha. Allah. Iyalah, tak tumpah lu. Air sedapnya ada buah. Sehat. Thank you. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nak pergi mana ni? Eh, budak. Nak pergi jalan je. Merempit? Tak. Merempit. Nak ambil air. Percuma. Dua orang. Dua orang? Alhamdulillah, dua orang. Okay, thank you. Okay. Good morning. Halal. Okay. So, cara dah bagi apa? 15, bang? Haa, 15. Ada lagi balance 35. Abang bagi pelan-pelan lah eh. Boleh? Boleh. RM6 kali
50. 300 bang. Haa, tiga. Okey. Apalah, buka lah. Hari kuat ada rezeki ya hari ni. Tengok, hari ni abang rajin kan? Ada rezeki lah. Ada rezeki. Sebab saya dapat sikit-sikit duit kan. Macam RM20, RM30. Lepas tu belanja hari. Kalau saya tutup sehari, habis lah. Haa, itu lah sebab tu saya buka hari. Oh, okey, faham. Maksudnya untuk duit belanja abang hari-hari. Haa. Okey. Okay, so saya tak puas nak minum. Saya order lagi 3 ni. Tak puas minum kat sini. Dia order lagi 3. So total semua 18 hari. Ha, so ada balance lagi 32 untuk abang. Tak kisah abang, esok ke yang mana abang sempat lah. Ha. Boleh bang? Boleh, boleh. 50 bekas kecil kali RM6, 300 untuk abang. Terima kasih bang. Banyak eh. Banyak lah. Ha. Cukup tak 300? Lebih ni. Allah. Tak apa, untuk abang. Terima kasih bang. Ha, untuk abang yang ni daripada FS Channel, daripada kita punya tim yang sama Fira dengan orang yang tengok video ni. Terima kasih bang. Abang sama-samalah doakan orang yang tengok video ni kita dipermudahkan urusan. Ya, kesihatan abang baik. Ya, memudahkan urusan abang keluar masuk hospital nanti insya-Allah. Semoga sihat selalu bang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright guys, ya, kita doakan semoga abang share tadi tu, abang ni ya, sihat selalu ya, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu taala. Guys, yang dekat-dekat tempat tu kan. Di sini dekat FS Channel tu pasti dekat komentar ada daripada alamat kan. Untuk tempahan ni Encik share 014-933-7674 eh. Waktu berniaga setiap hari jam 12.30 sampai 5 petang ya. Lokasi niaga berhadapan Taman Nostalgia. Oh, Jalan Kampung Batu 6, Bukit Naga, Shah Alam. Ada Google Map juga kawan-kawan. Support lah, support, support, support. Apalagi yang dekat jiran-jiran kat situ lah. Kena support, kena support, kena support. Sebab sedekah terbaik kita ketika kita istilahnya membeli sesuatu. Meskipun kita istilahnya yang menjual itu batinnya hanya RM5,000 ataupun RM2,000, maksudnya RM2, RM5 macam tu, itu merupakan sedekah terbaik kita daripada kita langsung memberikan uang tanpa membeli istilahnya jualannya ataupun niaganya. Itu lebih baik kita itu membeli niaga kan. Okay, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya buat teman-teman semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to